viral di media sosial. Video yang menampilkan tiga oknum polisi diduga melecehkan HUT TNI yang jatuh pada hari ini, 5 Oktober 2022. Ketiga oknum itu berada dalam sebuah mobil yang di dalamnya terdapat kue bolu besar warna hijau dengan logo HUT ke-77 TNI. Selamat ulang tahun TNI, semoga tidak panjang umur, ucap salah seorang polisi di video viral tersebut. Selamat ulang tahun Pak Kri, semoga tidak panjang umur. Salah satu dari mereka juga menjilat langsung dari kuenya dan yang lain merekam aksi ini. Terdengar mereka tertawa saat melakukan tindakan tak terpuji tersebut. Pada slide kedua, akun @terangmedia menggugah foto tiga polisi tersebut. Satu orang berada di depan dengan duduk bersebelahan dengan kue bolu sambil jarinya diletakkan di dagu. Sedangkan dua lainnya duduk di belakang dengan pose mengacungkan jempol. Belum diketahui identitas dari oknum yang pada saat kejadian memakai seragam polisi ini. Kabar terbaru, oknum polisi ini sudah mendapatkan hukuman terkait dugaan pelecehan institusi TNI. Dalam sebuah video terlihat beberapa anggota polisi yang menghukum mereka tengah berdiri, sementara oknum-oknum tersebut menjalani hukuman dengan jalan sambil tiara. Selamat ulang tahun Pak Kri, semoga tidak panjang umur. Waduh, oke. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.